Hai semua, welcome to my cooking channel. Menu kali ini ialah ikan tongkol goreng dengan sambal tomato puree. Berikut ialah bahan-bahannya. Ikan tongkol yang telah siap digoreng. Tomato puree dalam tin. Irisan bawang merah. Cili padi dan lada hijau. Ini pula ialah bahan untuk kisaran. Kisar ke semua bahan-bahan termasuk juga lada hijau. Dan ini pula hasil kisaran tadi. Jom ikuti saya memasak. Seperti biasa, tuang sedikit minyak. Masukkan bahan-bahan kisaran. Lebih dahulu saya telah toskan air kisaran tadi. Tumis bahan-bahan ini sehingga agak layu. Nah, api yang sederhana sahaja supaya bahan-bahan tumisan tidak hangus. Masukkan sedikit air asam jawa supaya pes sambal ada sedikit rasa masam. Terusnya masukkan 3 sudu besar tomato puree, tetapi jumlahnya bergantung kepada jumlah ikan. Jika ikan banyak, maka banyaklah juga kita letak tomato puree. Sebenarnya ini kali pertama saya gunakan tomato puree untuk dijadikan sambal. Saya hanya mencoba sahaja dan nanti kita tengok macam mana hasilnya. Sama ada sedap atau di sebaliknya. Saya juga suka mencoba sesuatu resepi yang baru. Saya sangat menghargai kawan-kawan yang selalu memberikan komentar yang dapat menyuntik dan membina semangat saya. Terima kasih buat sahabat baik Jos JJ yang telah memberikan feedback positif. Sekarang kita masukkan bahan perisa seperti garam, serbuk lada sula dan juga serbuk Maggi cukup rasa. Masukkan juga beberapa helaian daun kunyit supaya ia dapat menerbitkan lagi bau aroma pada masakan ini. Masukkan juga sedikit sos ikan. Dan akhir sekali saya masukkan juga kiub ikan bilis untuk menambah kelezatan pada masakan ini.
Tada! Inilah dia hasil masakan dari Margaret Kitchen. Ikan tongkol goreng dengan sambal tomato puree. Sambal tomato puree ini ternyata sangat sedap, kawan-kawan. Anak perempuan saya yang jarang memberi komen pun mengatakan sedap. Mungkin sebab masakan ini terkena betul dengan seleranya. Kawan-kawan, cobalah resepi ini. Oke kawan-kawan, sekian dulu perkongsian resepi dari saya. Hingga bertemu di next video. Thank you so much buat kawan-kawan yang selalu hadir menyokong. You are always the best. Salam sukses buat kalian. Buat kawan-kawan yang baru, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Semestinya saya juga akan menyokong kalian. Thank you for watching. Bye for now.